Selamat datang di pembelajaran untuk kelas 8. Kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Silakan ditonton, dipelajari, dan dipahami. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe-nya. Oke, anak-anak. Kita berbicara tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola itu sejenis keteraturan atau aturan. Jadi pola bilangan bisa kita sebut urutan keteraturan dari sebuah urutan bilangan. Nah, untuk lebih memahami, di sini Bapak tuliskan urutan bilangan. Dimulai dari 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Tentu yang terpikir oleh kita, bilangan setelah 14, bilangan setelah 11 adalah 14. Setelah 14, tentu 17. Kenapa demikian? Karena kalau ini kita sebut suku pertama, dari suku pertama ke suku berikutnya selalu ditambahkan 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11. 11 ditambah 3 hasilnya 14. 14 ditambah 3 hasilnya 17. Untuk beberapa suku berikutnya mungkin masih bisa kita tuliskan secara manual. Tapi jika ada pertanyaan, berapakah suku yang ke-2015? Tentu ini akan menjadi sebuah yang akan sulit kita jawab. Selain memerlukan tempat untuk menulis, waktu, dan pikiran. Oleh karena itu, untuk memudahkan menjawab pertanyaan tadi, dibuatlah sebuah pola dan selanjutnya disebut dengan pola bilangan. Untuk membuat pola bilangan diperlukan beberapa simbol. Di sini simbol U1 untuk menyimbolkan suku pertama. Atau dengan kata lain, suku pertama disimbolkan dengan U1, suku kedua disimbolkan dengan U2, suku ketiga disimbolkan dengan U3, suku keempat disimbolkan dengan U4, sampai dengan sebuah bilangan yang kita belum tahu nilainya, disimbolkanlah dengan UN. Perhatikan bahwa selisih setiap suku selalu sama. Selisih setiap suku disebut dengan beda dan disimbolkan dengan huruf B kecil. Mari kita amati bagaimana pola bilangan yang akan terbentuk. Suku pertama diperoleh dari 2. 2 ini diperoleh dari sini, ini dia, ditambah 1 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 2. 1 ini, 1 yang ini, itu mewakili dari suku pertama. Artinya U1, tentu N-nya 1. Kalau kita lihat hasil operasionalnya, 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikalikan 3, hasilnya 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? 3 ini diperoleh dari selisih setiap suku yang kita bicarakan di atas atau yang kita bicarakan di awal. Kita lihat U2. U2 atau suku yang kedua diperoleh dari 2 ditambah
2 dikurang 1 dikali 3, hasilnya 5. U2, tentu N-nya 2. Jadi ini N menyimpulkan N, suku yang kedua. Kita lihat suku yang ketiga, U3, sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 1 dikalikan 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 2, 8. Suku yang keempat sama dengan 2 ditambah 4 kurang 1. Ingat 4 ini diperoleh dari suku yang keempat, UN atau U4. 4 dikurang 1 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Dengan memperhatikan pola yang terbentuk, kita bisa mengeneralisasi secara umum bagaimana pola bilangan dari 2, 5, 8, 11, dan seterusnya yang kita simpulkan menjadi UN, artinya suku yang ke N. Sama itu dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. Dengan menggunakan pola bilangan yang terbentuk ini, kita bisa menjawab berapakah suku ke-35 dan suku ke-40? Tentu dengan menggunakan pola yang sudah kita buat, kita bisa menentukan bahwa suku yang ke-35 sama dengan 2 ditambah 35 dikurang 1 dikali 3. Suku yang ke-35 tentu sama dengan 2 ditambah 35 dikurang 1 hasilnya 34. 34 ya, saya ulangi. 2 ditambah 34 dikali 3 hasilnya 104. Jadi suku yang ke-35 adalah 104. Suku yang ke-40 sama dengan 2 ditambah 40 dikurangi 1 dikali 3. Suku yang ke-40 tentu sama dengan 2 ditambah 40 dikurang 1 hasilnya 39. 39 dikali 3 diperoleh hasil akhir. Suku yang ke-40 sama dengan 119. Untuk pola bilangan yang lain, kita lihat di sini terdapat sebuah pita yang diwarnai, di mana dimulai dari 0, maka pita berwarna putih. 1, pita berwarna, saya ulangi. Ketika 0, pita berwarna merah. Ketika 1, pita berwarna putih. Ketika 2, pita berwarna biru. Lalu ada pertanyaan, warna apakah pada bilangan 1987 dan 2562? Wow, tentu ini pertanyaan yang sangat sulit. Seandainya pita ini kita perpanjang sampai mencapai nilai bilangan 1987, akan sangat susah. Apalagi bilangan yang ke-2562. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat pola yang terjadi. Pita berwarna merah ketika bilangan 0, 3, 6, 9, dan seterusnya.
pita berwarna putih ketika bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Pita warna biru ketika urutan bilangan dimulai dari 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Apa yang bisa kita tarik dari urutan-urutan bilangan dan warna yang muncul? Ternyata warna merah jatuh pada bilangan jika dibagi 3 sisa 0. Mari kita buktikan satu persatu. 0 dibagi 3 hasilnya 0 dan sisanya 0. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sisanya 0. Demikian juga 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2, sisanya 0. Bagaimana dengan warna putih? Warna putih jatuh pada bilangan jika dibagi 3, sisanya 1. 1 dibagi 3 hasilnya 0, sisa 1. 4 dibagi 3 hasilnya 1, sisanya 1. 7 dibagi 3 hasilnya 2, sisanya 1. Dengan cara yang sama, kita lihat bahwa warna biru jatuh pada bilangan jika dibagi 3, sisa 2. 2 dibagi 3 hasilnya 0, sisa 2. 5 dibagi 3 hasilnya 1, sisa 2. 8 dibagi 3 hasilnya 2, sisa 2, dan seterusnya. Dengan menggunakan pola yang sudah kita sebutkan ini, tentu pada bilangan yang ke 1987 berarti jatuh pada warna putih, karena 1987 dibagi 3 hasilnya 662, sisanya 1. Yang sisanya 1 akan berwarna putih. Pada bilangan yang ke 2562 berarti jatuh pada warna merah, karena 2562 dibagi 3 hasilnya 854, sisanya 0. Mari kita lihat persoalan yang lain tentang pola bilangan. Nah, kamu disuruh menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan bantuan tabel. Kumpulan bilangan yang pertama, kita sebutnya kumpulan 1. Kita mulai dengan bilangan genap yang paling kecil, yaitu 2. 2 ditambah 4 ditambah 6, hasilnya 12. 2 ini selalu dimulai dari, saya ulangi, angka 2 ini diperoleh dari 1 kali 2. Hasilnya 12. Kita ikuti kumpulan yang kedua, dimulai dari 4. 4 ditambah 6 ditambah 8, hasilnya 18. 4 ini diperoleh dari 2 kali 2. Kumpulan yang ketiga, 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24. Dimulai dari 6, di mana 6 itu diperoleh dari 3 kali 2. Kumpulan yang keempat, 8 ditambah 10 ditambah 12, hasilnya 30. Dimulai dari 8, di mana 8 ini diperoleh dari 4 kali 2. Dengan memperhatikan pola bilangan yang terbentuk
selalu selisih 6. Artinya 12 ke 18 selisihnya 6. 18 ke 24 selisihnya 6. 24 ke 30 selisihnya 6. Maka kalau kita urutkan, diperolehlah urutan bilangan 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Dan 60 ini ada pada urutan yang ke-9. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan itu dimulai dari 9 kali 2 sama dengan 18. Saya ulangi, karena 60 ada pada urutan ke-9, maka urutan bilangan yang diminta dimulai dari 9 kali 2 sama dengan 18. Maka ketiga bilangan itu adalah 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60. Agar lebih memahami lagi, kita coba untuk bilangan ganjil. Pertanyaan yang sama, temukan tiga bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 69. Untuk menjawab pertanyaan ini, metodenya sama dengan bilangan genap tadi, kita menggunakan bantuan tabel. Kumpulan yang pertama, tentu bilangan ganjil dimulai dari 1, tambah 3, ditambah 5, hasilnya 9, dimulai dari 1, di mana 1 itu diperoleh dari 1 dikali 1 ditambah 0. Kumpulan yang kedua, 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 15, dimulai dari 3, 3 itu diperoleh dari 2 kali 1 ditambah 1. Kumpulan yang ketiga, 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 21, dimulai dari 5, di mana 5 itu diperoleh dari 3 kali 1 ditambah 2. Kumpulan yang keempat, 7 ditambah 9 ditambah 11, hasilnya 27, dimulai dari 7, di mana 7 diperoleh dari 4 dikali 1 ditambah 3. Kita perhatikan pola bilangan yang terbentuk selalu selisih 6. Dan kalau kita urutkan diperoleh 9, 15, 21, 27, 23, 33, 39, dan seterusnya. Sampai dengan 69. Dan 69 ada pada urutan yang ke-11. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bilangan itu dimulai dari 11 dikali 1 ditambah 10 sesuai dengan pola yang sudah terbentuk. Saya ulangi, sesuai dengan pola yang terbentuk. Maka ketiga bilangan itu adalah 21 ditambah 23 ditambah 25 sama dengan 69. Kiranya anak-anak bisa lebih memahami. Kita lanjut persoalan selanjutnya. Di sini terdapat urutan bilangan 60, 55, 50, 45. Pertanyaannya, negatif 85 adalah suku yang ke titik-titik. Artinya suku yang keberapakah negatif 85 itu? Oke, mari kita lihat. Di awal, kita sudah menemukan sebuah pola yang menyatakan bahwa UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali bidang.
UN yang dimaksud adalah negatif 85. Ini dia. U1 adalah 60 ditambah N kurang 1. Tentu N, nilai N lah yang kita cari. Dikali negatif 5. Lah, kenapa ini menjadi negatif 5? Karena selisihnya adalah negatif 5. 60 dengan 55 selisihnya negatif 5 atau dikurangi 5. 55 dengan 50 selisihnya negatif 5. Kita lihat hasilnya. Negatif 85 dikurangi 60 tentu sama dengan N dikali negatif 5, hasilnya negatif 5N. Negatif 1 dikali negatif 5 tentu positif 5 sesuai dengan perkalian bilangan bulat ya. Saya ulangi, negatif 1 dikali negatif 5 menjadi positif 5. Negatif 85 dikurangi 60 diperoleh hasilnya negatif 145 sama dengan negatif 5N ditambah 5. Tentu negatif 5N sama itu dengan negatif 145 dikurangi 5. Saya ulangi, negatif 5N sama dengan negatif 145 dikurangi 5. Negatif 5N sama dengan negatif 150. Karena negatif 145 dikurangi 5 hasilnya negatif 150. Sehingga diperoleh nilai N sama dengan negatif 150 dibagi negatif 5. N sama dengan 30. Ingat, bilangan negatif dibagi bilangan negatif hasilnya positif. Jadi bilangan negatif 85 adalah suku yang ke-30. Oke, kita coba latihan. Latihan tentang soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Di sini, kamu disuruh menemukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 27, 47. Setelah 47, bilangan berapakah? Kira-kira seperti itu. Alternatif pertama. U1 sama dengan 5, ini dia. U1 sama dengan 5. U2, suku yang kedua, ternyata sama itu dengan 2 dikali 5 ditambah 1. 11. Suku yang ketiga sama dengan 2 dikali 11 ditambah 1. 2 dikali 11 hasilnya 23. Ini dia. Suku yang keempat diperoleh dari 2 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 47. Ini dia. Tentu dengan mengikuti pola ini, saya ulangi, mengikuti pola yang sudah terbentuk, kita bisa menentukan U5. Tentu U5 sama dengan 2 dikali 47 ditambah 1. Hasilnya 95. Dengan cara yang sama, suku yang keenam. Suku yang keenam tentu 2 dikali 95 ditambah 1. Hasilnya 191. Alternatif yang kedua. 5, 11, 23, 47. Dari suku pertama ke suku kedua atau 5 ke 11 selisihnya 6. Yaitu 11 dikurang 5 selisihnya 6. 11 ke 23 selisihnya 12. 23 dikurangi 11 hasilnya 12. 23 ke 47 selisihnya 24. 47 dikurangi 23. Di sini terbentuk selisih, atau saya ulangi, terbentuk pola. Selisih berikutnya selalu dikali 2. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48.
Setelah 47, tentu selisihnya 48. Maka suku kelima adalah 47 ditambah 48, sama dengan 95. Perhatikan, hasilnya sama. 95. Selisih berikutnya, tentu 48 dikali 2. Maka, setelah 95, tentu selisihnya adalah 96. Di mana 96 ini diperoleh dari 48 dikali 2. Maka suku ke-6 adalah 95 ditambah 96, 191. Hasilnya sama. Apa yang kita simpulkan dari dua alternatif ini? Ternyata, untuk pola bilangan itu tidak terfokus kepada satu cara. Ada beberapa alternatif. Dengan menggunakan metode yang berbeda, hasilnya sama. Nah, untuk tugas nanti dikerjakan dan hasilnya dikirim melalui Google Classroom. Ya, ini tugas pertama. Perhatikan, terdapat 3 buah lampu hijau, kuning, merah yang akan menyala bergantian setiap 1 detik. Ini lampunya hijau, kuning, merah. Ini tabelnya. Pada detik yang pertama warna hijau, detik yang kedua kuning, detik yang ketiga merah, dan seterusnya. Pertanyaannya, lampu warna apakah yang menyala pada detik ke 2219, detik ke 3025, detik ke 4116? Soal yang pertama. Soal yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tugas ini dikerjakan dalam bentuk tulisan tangan dan hasilnya difoto, dikirimkan bisa melalui WA atau diupload nanti melalui Google Classroom. Oke, selamat bekerja. Semoga bermanfaat segala sesuatunya. Yang kalau ada yang kurang tepat silakan dikasih komentar untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.